ada amalan sebelum tidur tapi ringan, tapi pahalanya besar. Apa tuh amalan? Satu kali Nabi pernah bilang begini, janganlah engkau tidur sebelum engkau melakukan 4 hal. Ya. Satu, jangan lupa baca surat Al-Ikhlas 3 kali sebelum tidur. Oh iya, makanya itu dibilangnya. Maka ketika engkau baca Al-Ikhlas 3 kali sebelum tidur, engkau mendapatkan pahala seperti menghatamkan Al-Quran. Yang kedua, jangan engkau tidur sebelum engkau mendapatkan syafaat dari para nabi. Maksudnya apa? Jangan tidur sebelum engkau sholawat 3 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, jangan engkau tidur sebelum seluruh muslim ridho kepadamu. Gimana caranya? Jangan tidur sebelum engkau istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Dan yang keempat, jangan tidur sebelum engkau haji dan umroh. Gimana caranya? Gimana itu? Jangan tidur sebelum engkau baca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 3 kali. Dahsyat. Ringan, berpahala besar.